Masya Allah. Woi, woi, bangun woi. Lo kok gak kerja ya? Udah siang tuh. Nggak pergi awal-awal udah bangunkan orang, Mbak. Lo gak kerja ya? Nih, lihat. Nih. Udah siang kan? Aku baru cuti. Bilang dong kalau cuti. Mana sih lo? Bangun dong, bro. Biarpun cuti, nggak ada alasan untuk bermalas-malasan. Bagaimana negara ini mau maju kalau generasi mudanya aja itu bermalas-malasan? Sudah, ayo bangun, sana mandi. Ao bahao. Nah gitu dong, semangat. Aku mandi lo ya. Tunggu lo. Buset, ini anak lama banget sih mandinya. Ini orang mandi apa ngantri sembako? Lama banget. Segar. Lo habis dari mana sih? Habis ngantri sembako? Ya habis mandi lah. Bikin nanya lagi. Kok lama banget? Tidur tadi di kamar mandi teh. Untung mah ada uang gedor pintu kamar mandi, baru udah terbangun. Nanti tidur, nggak tahu aja nggak buat bangunan. Ya. Oh, biasa. Kok bah? Awal di jalan. Bete di kamar terus, nggak ada teman ngobrol. Ngomong-ngomong ke puasa deh. Puasa dong. Kalau sampai sih, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai. Ngomong-ngomong soal puasa, bagaimana kalau kita ngadain bukber? Pasti seru tuh. Di musim virus nih, kita tuh dilarang bukber atau deh, dilarang pemerintah. Kita tuh dilarang ngumpul ramai-ramai. Kita tuh di rumah aja. Di rumah aja, bukan di rumah aja. Bahasa ketapangnya tuh di rumah aja. Memangnya kau orang mana? Ya lo pasti tau lah dengan gaya bahasa gue. Gue ini kan orang tua-tua sawah. Sembarangan. Ngomong sama buang sampah sama aja, sama-sama sembarangan. Lo begitu saja kok marah. Lah, itu kan lagu yang kemarin yang dinyanyiin sama peserta lomba yang bersuara merdu dan ganteng itu kan? Betul, 2 juta rupiah. Tuh kan? Tapi sayang ya, dia hanya dapat juara 4. Padahal gue jagoin dia loh kemarin. Ya mungkin kemampuannya cuma sampai si Anja. Kau tuh nontonnya kemarin deh? Ya enggak sih. Gue kan kemarin kan kerja. Jadi ya gue dengar cerita dari orang aja. Dengar-dengar dia sempat stres juga ya kemarin karena juara 4. Kau itu dari mana? Jangan bergosip ya. Beneran? Orang-orang di perusahaan ini pada ngomongin dia semua atau enggak? Dan itu tuh stres sempat mau terjun dari lantai 1 ke lantai 5 coba. Stres kan tuh orang. Kau dengar ya? Dimana-mana tuh kalau terjun tuh ya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kau ini pun. Oh iya ya. Nah kan, berarti hoax mah infonan. Makanya ya dulu-dulu hari kalau dengar informasi dari orang itu, jangan itu mentah-mentah. Dipastikan lo kebenarannya kan, Mbak. Nanti jadi fitnah. Iya, maaf. Kau tahu gak siapa yang ikut lomba kemarin itu? Emang siapa? Aku yang ikut deh. Lu gak kerja ya? Nih, lihat. Tuh.
di musim virus ini kita tuh dilarang. Ngomong-ngomong,